Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Nur Aisyah Hardianti. Oke sahabat, bagi yang baru mampir, tolong jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya. Oke, pada kesempatan kali ini, the first time aku mau buat video unboxing mesin jahit portable 202F. Barangnya baru datang, the first time. Kita buka paketnya dulu. Oh iya, aku beli ini di Lazada dengan toko Golden Shop 1. Pertama kali kita ambil gunting. Apa yang akan kita buka dulu? Jeng. Kita buka. Oh, besar ya. Lazada. Yang pertama kita jumpai tentu dosnya. Oh, gimana sekarang? Oh, pertama paketannya bungkusannya itu nggak berlapis, ya kurang aman lah. Tuh paket kayak gini ya, terus kurang bubble ya, kurang bubble supaya lebih awet. Yang pertama dosnya lumayan kepo ya, apa ya, kayak gini bentuknya. Ini mungkin lebih aman, jadi habis di dos. Oh, di dalam paket ini ada 3 macam. Pertama ini waxing, paketnya waxingnya. Kedua itu kita dapat bahannya plastik ya, plastik tebel lah. Kita jangan, ini terakhir ya, kita bahas dulu ini. Ini apa ya, ini kita dapat bonus saving kit. Oh, lucu kali, kecil. Oh, serba mini guys. Pertama kita dapat meteran jahit. Kedua, mini, serba mini guys. Kita dapat jarum jahitnya. Terus ini apa ya? Gunting kecil banget, kecil. Coba kita bedain, tuh kecil banget. Oh my god, kecil banget, kecil sampai mini guys. Terus kita dapat seperangkat gantungan peniti. Terus ini apa ya, aku juga belum tahu namanya nih, apa ini,
bagi sahabat yang tahu namanya tolong komen di bawah kolom komentar. Ini apa? Coba ini apa? Apa ini? Ini es macam apa ya? Kunci mungkin? Kunci. Oh, anu benang mungkin. Yang kayak ini jawabannya sih. Terus kita dapat 3 kancing guys. Tiga. Terus kita dapat bermacam-macam benang. Ini tipis ya. Kirain aku tuh benangnya tuh ini lapisannya plastik kayak benang biasa ya. Ini kertas. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 macam benang warna-warni. Ada hitam, hijau, putih, kuning, atau warna apa ini, terus pink, merah, dan biru. Jeng 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 jeng, kita masuk ke mesinnya. Coba kalian yang punya mesin jahit di rumah yang besar, ukuran normal, coba bandingkan ini, kecil banget. Terus maaf guys, jatuh kameranya. Kita lanjut. Ini mesinnya. Oh, gede banget. Ini ukurannya ukuran berapa ya? Coba kita pakai meternya. What? 17? 7 cm guys. Ah, lucunya. Buka. Sebelum dikirim budget lah untuk untuk Golden Shop 1. Oh ya, ini harganya ya sahabat 135.900 ya, kita bulatkan jadi 136. Pengirimnya cepat. Oh, si pocinya ada di dalam. Si spool. Dia tidak pakai spool. Oh, ini mesinnya seperti mesin jahit Brother, di mana dia tidak pakai skoci, tapi dia hanya pakai spool. Ini. Terus kita dapat lagi. Oh, ini perangkat spool. Terus buku panduan bahasa dalam bahasa Indonesia. Oke, itu unboxing dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Bagi rekomendasi untuk kalian apa video-video apa lagi, tolong komen. Oke, semoga bermanfaat. Biar rekomendasi ya.
Kalau kalian ingin beli seperti ini, kalian di Lazada saja, dan nama tokonya itu Golden Shop 1. Oke, kurang lebihnya mohon maafkan. Saya akhirnya yang gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.